Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pincar 105 Pro ya. Senada manusia biasa yang hidup dengan cara yang luar biasa pastinya. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, kali ini gua akan unboxing nih di depan kalian nih, udah nih video banget nih. Ini unboxing ya, kita akan unboxing nih apa isinya ya. Oke, sama kita buka dulu nih, siap dulu ya. Dan lihat isinya apa nih ya. Oke, kita buka dulu nih, kita lihat isinya seperti apa nih. Wow, gede banget nih, rapi banget, rapi banget, bener-bener rapi. Kita buang dulu dan kita coba rapinya. Oke, kita ini ya. Oke, buat teman-teman yang udah hadir di kontennya Pincar 105 Pro, jangan lupa supportnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, subscribe itu gak bayar. Jadi yang bayar itu bukan subscribe-nya ya, yang bayar itu kuotanya. Oke, buat teman-teman yang selalu hadir di kontennya Pincar 105 Pro, gue ucapin terima kasih ya. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, yang ini rupanya. Oke, kita lihat dulu nih isinya seperti apa. Aku juga penasaran. Nah, ini paket sudah seminggu kayaknya. Ada seminggu baru buka dan baru ke unboxing ya. Baru kali ini buka karena beberapa hari yang lalu ini gua sempat namanya sibuk dengan mudik ya dan akhirnya touring ya. Jadi gua masih belum sempat buka paketnya. Jadi ya kali ini buat teman-teman nih yang selalu hadir, gua ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini batok belakangnya ya. Jadi ini batok belakangnya punya Miyuji seperti ini nih. Batok belakang Miyuji sengaja gue pesen karena emang buat di motor gue, jadi gue ganti konsep ya. Sekarang gue pakai batok Miyuji, jadi nanti bakal gue rubah pokoknya semuanya. Jadi gue pengen nyobain, katanya batok Miyuji itu enak katanya, makanya gue nyobain pakai batok Miyuji ya. Ini untuk batok depannya, ini ya. Ini untuk batok depannya warna putih ya, sesuai dengan kemauan gua dan sesuai dengan motor gua pastinya. Jadi emang motor gua kan emang basicnya warnanya putih, jadi buat sama juga dengan batoknya warna putih juga gitu, biar sama dengan motornya sama bodinya. Nah, ini warnanya nih warna putih. Jadi ini gue beli itu di online shop ya, gue beli di Shopee ini harganya cuma di bawah 100.000 ya, murah sih untuk produk ini. Kalau gue murah banget harga segitu. Jadi ya buat teman-teman yang udah hadir di kontennya Pincar 105 Pro, gue ucapin terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian semua diberikan kesuksesan, berlimpah rezeki yang halal barokah pastinya.
Okay, jadi ini aja nih bukunya, jadi ini kalian buat lihat sendiri ya. Ini nanti bakal gua pasang di motor gua, rencananya seperti itu, bakal nanti gua pasang. Nah, jadi nanti seperti ini ya, itu pasangannya. Buat teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. See you the next video. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sukses. Semoga kalian diberikan pelajaran dan bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.